saya, Haji Asep Saifuddin Jaini. Saya petani padi, asal Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Saya mah asli turunan petani gitu. Terutama kan keluarga saya dari dulu-dulunya kan petani semua, dan kakek buyut gitu deh Pak. Saya pertama belajar petani itu, Pak, bertani itu Pak, saya alhamdulillah dilakuin sendiri semua Pak. Nggak suka awalnya mah Pak. Nah pas udah satu atau sampai dua musim itu, saya baru ngerasain lebih enak lah gitu di bidang pertanian gitu deh. Seorang petani Pak ya, ya pasti seneng lah pas menjelang panen gitu deh. Ya karena udah kelihatan gitu deh, kita bisa memetik hasilnya gitu deh. Saat tersedih menjadi petani itu Pak, pas ketika panen ya hujan datang, udah banyak-banyak keluar modal, sawah rebah, padi kerendam air yang harusnya mah harganya 45 jadi 25. Jadi teh ya enggak sebanding sama harga obatnya. Terus ke pestisida harganya sekarang mahal-mahal lagi Pak. Enggak sesuai sama harga padinya gitu teh Pak. Waktu ini mah dulu awal saya menginjak bertani gitu Pak ya. Dulu kan masih pakai tank manual Pak, tangki manual yang pakai di pompa gitu kan. Sekarang kan udah ada elektrik, tank elektrik, kalau di sini bahasain tank cesan gitu tuh. Apa ya, lebih efektif Pak ya lah, lebih bagus lah gitu tuh. Terus lebih ringan juga di bawahnya gitu tuh, di bawah kerjanya gitu sama petani gitu. Dari 2020. Iya, 2020. Kelihatan dari batang nih Pak ya. Dari batangnya itu kayaknya agak-agak loyo gitu Pak. Sebelum pakai Seltima, terus dari daunnya juga kurang hijau gitu. Hijaunya teh maksud kurang apa ya? Kurang seger lah kalau bahasa ininya gitu ya. Dari batangnya itu gede Pak, terus kokoh gitu teh Pak. Terus daunnya juga apa ya? Hijaunya teh bagus gitu teh Pak. Hasil gabahnya itu sangat memuaskan Pak. Satu ya, si bulir itu gendut-gendut Pak, terus daunnya itu hijau terus sampai mau diarit. Nah rendemannya itu bagus yang memakai Seltima. Terus mendampingi para-para petani, terutama petani milenial Pak, petani muda Pak, karena petani muda itu sudah langka di Indonesia Pak. Pesan saya kepada petani muda, terus belajarlah untuk menjadi petani gitu Pak ya. Jangan gengsi lah, jangan gengsi untuk menjadi petani, karena petani itu garda terdepan. BASF, we create chemistry.